تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat ini tanggal 28 Mei tahun 2021 bertepatan tanggal 16 Syawal 1442 Hijriah. Al-Fakir mengingatkan kepada diri sendiri maupun kepada para hadirin sekalian untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, karena takwa inilah merupakan kunci dari setiap persoalan yang sulit kita hadapi. Karena takwa inilah merupakan jawaban dari masalah problematika kehidupan, karena takwa inilah pembuka rizki dari kesulitan dalam masalah ekonomi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap pekannya umat Islam berkumpul di masjid untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Ibadah ini merupakan ibadah yang telah disyariatkan sejak dahulu kala baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke kota suci Madinah. Di dalam satu pekan terdapat 7 hari, dimulai hari Ahad sampai dengan hari Sabtu. Maka tidak ada hari-hari dalam satu pekan yang diistimewakan melainkan hari Jumat yang Allah utamakan dibanding hari-hari yang lain. Hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam. Sayyid artinya pimpinan, Sayyid artinya raja, Sayyid artinya junjungan. Maka raja di antara raja hari-hari dalam satu pekan adalah hari Jumat. Ini merupakan keistimewaan yang Allah pilih dari 6 hari lainnya. Ibadallah, mengapa Allah pilih hari Jumat tidak hari Kamis? Mengapa Allah pilih hari Jumat tidak hari Senin? Mengapa Allah pilih hari Jumat tidak hari-hari yang lain? Tentunya banyak alasan, banyak keutamaan, banyak keistimewaan yang kita perlu renungi dan kita perlu pahami bersama. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat merupakan terjemahan dari kalimat Jumu'ah. Al-Qur'an tidak menyebut satu surah dengan hari-hari yang lain kecuali hanya dengan hari Jumat. Dari 7 hari yang disebutkan dalam Al-Qur'an, hanya hari Jumat dengan sebutan surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 setelah surah At-Taghabun, dan surah setelah Jumat adalah surah Al-Munafiqun. Surah As-Saff surah 61, surah Al-Jumu'ah surah 62, surah Al-Munafiqun surah 63. Ibadallah, tidak ada surah As-Sabt, tidak ada surah Al-Ahad, tidak ada surah Al-Arbi'ah, tidak ada surah Al-Khamis, tidak ada surah Al-Thulatha, tidak ada surah Al-Ithnain, yang hanya Allah pilih surah Al-Jumu'ah. Mengapa demikian adanya?
jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama, karena di dalam Jumat Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam dan Allah masukkan ke dalam surga-Nya. Serta ketika Nabi Adam berpisah dengan Sayyidah Hawa, Allah satukan kembali mereka berdua pada hari Jumat. Yang kedua, di antara keutamaan ibadah Jumat adalah bahwasanya hari ini termasuk hari yang Allah gelar ampunannya sebesar-besarnya bagi seluruh hamba-Nya. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi di nomor hadis 498, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu." Siapa yang berwudu lalu kemudian dia baguskan wudunya, "Tsumma atal jum'ah." Lalu dia datang untuk melakukan salat Jumat. "Fadana wastama'a wansar." Kemudian dia mendekat dan mendengar apa yang disampaikan oleh khatib. "Kufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah." Maka akan diampuni dosanya di antara hari Jumat ini sampai dengan hari Jumat berikutnya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Ibadah Allah. Yang kedua, di antara keistimewaan hari Jumat adalah hari yang diirikan oleh orang-orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah nomor hadis 856, "Innal yahuda qaumun husit." Sesungguhnya orang Yahudi, mereka adalah orang atau kaum masyarakat yang mudah iri, mudah dengki. Ini jiwanya orang-orang Yahudi. "Wa innahum la yahsuduna ala syai'in kama yahsuduna ala al-jum'ah." Sesungguhnya mereka tidak dengki kepada umat Islam terhadap sesuatu apapun, kecuali dengki yang paling besar adalah kedengkian mereka kepada hari Jumat. Ibadah Allah. Mengapa kaum Israel sampai detik ini menyerang Palestina? Karena mereka tidak ingin umat Islam bersatu di hari Jumat. Mengapa kaum Israel terus membombardir Masjidil Aqsa? Karena mereka tidak ingin umat Islam memiliki kekuatan akibat mereka berkumpul dalam satu masjid. Mengapa mereka serang terus-terusan? Karena mereka tidak akan pernah ikhlas dan riba ketika umat Islam mampu bersatu dan mampu meningkatkan kekuatannya. Allah berfirman, "Walam tarda 'ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi tidak akan riba, tidak akan ikhlas, begitu juga orang Nasrani, sampai umat Islam mengikuti agama mereka. Wal'iyadu billah. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mengapa hari Jumat ini menjadi istimewa? Ternyata Allah tidak janjikan di hari-hari lain akan dikabulkan doa. Hari Ahad tidak ada janji ada perkabulan doa. Hari Senin tidak ada janji akan ada perkabulan doa. Hari Selasa sampai hari Sabtu tidak ada janji akan perkabulan doa. Tetapi melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa waktu mustajab, waktu diterimanya doa, waktu dikabulkannya doa itu terjadi di hari Jumat. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari di nomor hadis 935, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdul muslim." Di dalam hari Jumat ada waktu
yang jika umat Islam itu tepat waktunya untuk memohon kepada Allah, wa huwa qa'imun yusalli, dia dalam keadaan berdiri dan salat, yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu, dia memohon kepada Allah, pasti Allah akan ijabahkan doanya. Ibadah Allah, setiap kita berharap akan dikabulkan doanya, tapi setiap kita tidak mengetahui kapan doa kita akan mustajab. Hari ini, hari Jumat, hari yang Allah istimewakan, hari yang Allah muliakan, ada waktu yang Allah rahasiakan, seperti Allah rahasiakan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Maka di hari Jumat ada yang istimewa, yaitu ada waktu yang Allah rahasiakan. Jika seorang hamba berdoa, jika seorang hamba meminta, maka Allah akan kabulkan segala doanya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, Allah ampuni segala dosa orang tua kita, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita dan keinginan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwa at-tawwabur rahim. Yaitu Allah istighfar.